Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulurku, kembali lagi di channel Ki Sengkoro Bumi. Ya sedulur, kali ini saya akan saya bersiaroh ya di makom Mbah Wali Kidangan, tepatnya di Malu Bojonegoro dulur. Nah, apa seringnya orang datang ke sini selain bersiaroh ya, dan juga melakukan ritual doa. Nah, melalui barokah berkah para wali Allah. Nah, ada juga tujuan yang tertentu. Misal saya tadi sudah berbincang dengan sang juru kunci makam ini ya, Mbah Kidangan, makam Mbah Kidangan. Nah, beliau mengatakan banyaknya orang yang kesini bersiaroh dan ritual meminta, yaitu tentang jabatan, jodoh, karir dan lain sebagainya, sarana berkah barokah wali Allah. Nah, selain saya akan bersiaroh berdoa di sini dan juga mau vlog tentang Siti Misteri atau pengalaman spiritual di tempat sini dulur ya. Nah, di situ saya sudah persiapan. Karena ini kita disambut juga dengan anginnya juga nggak biasa dulur ya, bisa Anda saksikan. Bayangkan Anda di sini sendiri dulur ya. Seberani-beraninya orang kalau di tempat yang disakralkan seperti ini, istilahnya auranya sudah beda dulur. Bayangkan kalau Anda sendiri gitu. Nah, namun itu tidak menjadi penghalang. Karena niat saya juga baik, ingin berdoa di sini, istilah mendoakan para leluhur kita dulur ya. Nah, di situ saya sudah persiapannya. Saya akan melakukan ritual. Nanti kamera biar dipegang oleh teman saya, aktivitas ritual saya ya. Kita disambut dengan luar biasa ini. Oke, saya akan mencoba ke sana. Dulur, tadi saya sudah berdoa di tempat sini ya. Sudah disambut oleh khodam-khodam di seputaran sini ya. Ini udah reda ya. Nah, saya sudah meminta izin. Tadi sedikit ada halangannya. Ada istilahnya mereka ingin berkenalan sehingga saya diterjang angin yang lumayan gede, membuat sedikit merinding seperti itu lur. Nah, sebetulnya di sini ada foto-foto yang saya ritualnya, namun saya menjaga privasi, maka foto tidak saya setarkan di sini ya, atau saya tidak taruh di sini. Namun tujuannya ada beberapa tujuan ya. Pasien saya ritual meminta berkah barokah wali Allah, yaitu tentang jodoh, karir, jabatan dan lain sebagainya. Oke dulur, mungkin cukup sekian karena saya nggak vlog tentang misteri ya, nggak mau mengundang jin-jin fasik untuk menampakkan dirinya. Maka istilahnya gini, yang bisa dipetik pelajarannya yaitu dimanapun tempat,
jika Anda ingin berdoa, meminta sesuatu, ingat yang mengabulkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini ialah pelantara saja. Jangan sampai kita salah tafsir dulur ya. Saya doakan untuk sedulurku semua sehat selalu. Yang lagi sakit disembuhkan, cepat diangkat penyakitnya, yang banyak utang segera lunas utangnya. Dan saya mohon undur, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengkorok untuk kalian semua.